Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman, saya mau ganti ini ya. Switch-nya ini sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi saya mau ganti ini untuk switch-nya. Ini on-on ya, kaki 6 ya atau 6 pin ya. Ini saya beli cukup, ya lo nggak terlalu mahal juga ya. Sekitar kurang lebih nggak nyampe 10 ribuan sih. Iya, jadi karena udah aus ya atau sudah tidak berfungsi dengan baik, jadi saya mau ganti. Oke, kita bongkar aja. Kita buka dulu. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa juga di share. Ya, jadi kita buka dulu. Kita lanjut lagi untuk membukanya ya. Ya, santai aja, pelan-pelan. Jadi biar berfungsi dengan baik lagi ya. Ya, memang kadang-kadang kita perlu juga ya untuk apa namanya mengganti ya, kalau emang udah nggak nyaman ya untuk kita pakai gitu ya kan. Jadi ya harus kita ganti sebenarnya. Oke, jadi kita sambil buka nih, pelan-pelan kita buka. Jadi pelan-pelan aja kita bukanya nih. Senarnya kita kendorkan dulu ya yang utama ya. Pelan-pelan kita tarik aja pelan-pelan. Nah, sekalian juga ini untuk kabel-kabelnya nih nanti saya mau ganti ya. Ini karena udah kurang bagus ya. Jadi saya mau ganti untuk kabel-kabelnya, nanti saya mau ganti lagi. Nah, ini adalah ininya ya, boosternya. Ini kabelnya nanti saya mau ganti lagi semua. Yuk, kita lanjut lagi. Ini untuk switchnya kita buka dulu ya. Jadi untuk ini kita buka dulu ya. Biar gampang nanti ngeluarinnya. Kita buka dulu bautnya ya, kita copotin dari belakangnya, kita coba pelan-pelan ya. Untuk switchnya kita langsung copotin aja, jadi kita mau ganti yang baru. Nah, ini yang lama ya. Nah, ini yang baru ya, nanti mau pasang. Ya, sekarang kita copotin dulu ya.
Buat masangannya harus pelan-pelan ya. Ya, ini udah dirapiin ya. Nah, ini untuk switchnya sudah berfungsi. Udah berfungsi lagi dengan baik. Ya, sekarang kita coba pasang aja ya. Oke, kita coba pasang. Oke, kita coba pasang pelan-pelan. Kita santai aja pasangnya. Sebenarnya senarnya harus dibuka ya. Tapi ya dengan cara ini juga nggak apa-apa sih. Hati-hati aja, yang penting jangan sampai sinarnya putus. Oke, sekarang kita pasang bautnya. Ini baru 2 kali berarti ya ganti switch ya, dari yang pertama. Ya lumayan lama juga, udah berapa tahun? Lumayan awet. Pasang dulu baut-bautnya, jangan sampai terlewat. Oke, ini udah selesai semuanya ya. Sekarang kita tes suaranya.
Ya, seperti itu. Buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa juga di share. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.